Selamat siang Gabriel. Selamat siang Mama. Nah, kita belajar lagi ya hari ini. Oke. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2020. Temanya tentang mencair. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oke. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus lagi Gabriel mau belajar sama Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk kesehatan tubuh jual kami, masih kami di dan atau Yesus Kristus di cita datang dan cukup kagu ya, amin. Amin. Nah, tugasnya hari ini adalah melakukan eksperimen lagi, Kak. Nah, yang pertama itu disuruh menaruh es batu ke dalam air putih biasa. Maksudnya air putih biasa itu enggak panas, enggak dingin. Terus yang kedua, Kakak disuruh ngelihat prosesnya es batu itu mencairnya itu berapa lama. Disuruh menghitung. Terus yang ketiga, menghitung berapa lama es batu itu mencair menjadi air. Gitu, Kak. Nah, ini udah ada. Udah Mama siapin ya. 2 gelas air, yang satu panas, yang satu biasa. Sama es batu. Nah, sekarang Kakak masukin dulu ke yang air panas, satu aja ya. Terus setelah dimasukin, sebentar dengerin Mama. Setelah dimasukin, nanti Kakak langsung menghitung ya. 1, 2, 3 sampai es batunya itu mencair. Sampai es batunya enggak ada. Oke? Okay? Yuk dimasukin pelan-pelan ya, satu aja. Pelan-pelan. Nah, yuk dihitung. 1 2 3 4 cepet banget mencairnya. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Hilang. Ah, ternyata 30. Sampai hitungan ke 39 es batunya mencair kalau pakai air panas. Nah, sekarang kita mau mencoba pakai air biasa ya. Coba Kakak masukin lagi. Nanti kalau sudah masuk langsung dihitung ya. Oke. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Stop. Nah, ternyata di hitungan ke 39 es batunya masih ya, Kak ya. Padahal tadi yang di air panas 39 itu udah mencair. Udah mencair. Soalnya ini air biasa. Oh gitu. Jadi ini udah dingin. Nah, jadi kesimpulannya gimana, Kak? Es batu dicampur air panas jadinya mencair. Lebih mencair. Lebih lebih cepat.
Kalau ini lebih lama. Lebih lama karena pakainya air. Air biasa. Biasa. Tapi ini ya airnya jadi dingin. Tetap jadi dingin ya, yeah. Cuman mencairnya lebih lama. Gitu teman-teman. Daripada yang air anget tadi. Iya. Gitu teman-teman hasil eksperimen. Iya, enggak apa-apa. Hasil eksperimennya Gabriel hari ini. Oke, sudah selesai eksperimennya. Sekarang kita lanjut ngerjain tugas selanjutnya ya. Oke. Nah, eksperimennya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ngerjain tugas yang lain ya. Oke. Nah, ini udah Mama siapin tugasnya. Nih. Dibaca dulu perintahnya. Yang ini. Lihatlah bakso dalam. Tunjuk pakai pensil ini Kak, biar enggak ketutup. Mangkuk. Ini mana yang paling banyak jumlahnya. Tuliskan. Ditunjuk. Lambang bilangannya pada kotak yang disediakan. Nah, Kakak disuruh menghitung bakso terus ditulis di kotak. Gini. Iya. Tanpa dihitung cuma dilihat. Wow, keren. Wah, cepet banget teman-teman Gabriel ngerjainnya. Gampang itu. Jadi Gabriel itu lebih jago dihitung menghitung ya teman-teman. Gak apa-apa, keahliannya anak itu masing-masing. Nah, sekarang satu lagi ya. Nih, dibaca dulu yang ini. Apa rasa jamu daun pepaya tebal. Kan tulisannya apa rasa yang kedua, no, makanya ditunjuk rasa, ditunjuk gitu loh rasa, ditunjuk biar nggak salah tunjukkan. Jangan ngawur. Tulisannya mana? Apa rasa sambel atau cabai tak tebal kan tulisannya sepuluh
agak kenceng. Sebutkan rasa gula dan rasa garam. Tebalkan tulisannya. Sudah paham perintahnya? Sudah. Nah, yang pertama itu kan ada daun pepaya. Itu rasanya apa? Rasanya jamu daun pepaya itu rasanya apa? Jamu daun pepaya. Rasanya apa? Kan pilihannya ada apa ini? Pahit. Pahit. Atau pedas. Rasanya apa? Pahit atau pedas? Jamu itu? Pahit. Iya, ditebalkan. Nah, yang gambar kedua ini apa? Cabe. Cabe rasanya apa? Pedas. Pedas ya. Ini bahasanya apa? Ya apa? Manis. Manis. Ini pedas. Ya. Nah, terus yang ketiga itu gambar apa? Ini gambar gula sama beras. Nah, jangan ngawur. Dibaca. Ada gula sama dibaca, itu kan ada tulisannya. Jangan ngawur. Iya. Rasanya apa? Manis sama asin. Iya, pilih yang apa? Yang benar. Pilih permen. Gula sama permen itu rasanya apa? Manis sama Kan itu pilihan, Kak. Ada manis sama asin. Lah kalau gula sama permen itu rasanya apa? Rasanya yang ditebelin yang mana? Ini. Gula sama permen itu rasanya apa? Gula. Iya, kalau manis ya dipilih yang manis yang mana? Tulisan manis. Manis ini. Nah, terus yang terakhir itu gambar apa? Kayak gitu tuh gak? Gambar garam. Kalau garam rasanya apa? Garam rasanya asin. Asin ini.
Sudah selesai? Ya. Oke. Nah, tugas hari ini sudah selesai, teman-teman. Bye dulu sama teman-teman, Kak. Jangan lupa belajar juga dan bodoh dan olahraga. Kasih bye-bye.